Baik, Assalamualaikum warahmatullahi dan salam sejahtera. Baik, pagi ini saya akan buat satu tutorial bagaimana kita nak gunakan aplikasi eraser. Kita padamkan background gambar asal kita dan kita letakkan dalam background yang baru. Jangan lupa untuk install aplikasi eraser ini. Ini dah keluar gambar mak ayah saya pula. Baik, kita cuba yang baru. Satu gambar yang saya pilih daripada foto book saya. Okay, saya pilih gambar ni. Nampak comel je kan? Baik, bagaimana saya nak erase? Nampak tak button di bawah tu? Ada 4 button, saya pilih erase. Baik, erase ni ada bahagian yang paling senang kita nak padamkan background yang tak, yang tak sepatutnya kita nak. Dan kita nak target area yang tinggal hanya gambar kita. Baik, kita tekan button target area di bawah ni, yang button tengah. Dan kita tap dekat bahagian latar belakang yang tidak kita perlukan. Kita tap saja, tap saja. Kemudian kita besarkan gambar kita, kita tap saja. Ya, hanya orang rajin je yang boleh buat benda ni. Kemudian dah habis target area, kita akan padam dengan erase. Button erase sebelah kiri bawah sekali dan kita padam. Padam macam ni, kita pilih. Ya, saya rasa dah okey dah ni. Besar sangat, kita boleh adjust dia punya kelebaran dia. Tengok ni, 11.1 hingga ke 100. Cuma saya nak adjust dia sampai kecil supaya saya biasa boleh padam yang tepi-tepi ni, yang tak berguna ni. Okey, dah okey tu. Alamak, terpadam pula sebelah tengah. Okey, kita tutup dulu dan ni kita besarkan lagi gambar kita tu. Kita iris tepi ni. Okay, kita iris. Barulah kita boleh iris tepi ni. Ha, bagi cantik. Okay, kita dah habis padam. Kita tekan done. Done button di atas sekali sebelah kanan. Dan bagaimana kita nak bagi gambar ni smooth? Adjust ada di bawah ni. Alright, akan keluar perkataan smooth. Kita tolak ke nombor 1. Satu saja dah smooth. Okay, kemudian button save ada di sebelah kanan atas. Ni iklan, kita tutup je pangkah dan tinggallah gambar kita seorang. Jangan lupa untuk tekan button save dan akan keluar perkataan yes dan okay. Alright, ini siri yang pertama. Nanti kita akan jumpa lagi macam mana kita nak gunakan gambar kita masuk ke dalam background yang baru. Selamat mencuba. Baik, hi guys. Okay, kita jumpa lagi dalam siri yang kedua untuk pastikan gambar comel kita itu berada di background yang baru. Baik, kali ini saya akan tunjuk tutorial yang kedua, iaitu bagaimana kita menggunakan satu aplikasi yang dinamakan sebagai Flyer Maker. Baik, Flyer Maker ni adalah salah satu aplikasi yang saya suka sangat-sangat dan banyak poster. Baik, kita pilih untuk kita create sendiri poster yang baru menampilkan gambar kita. Baik, kita pilih standard flyer. Baik, standard flyer ni kosong. Jadi kita akan pilih beberapa aplikasi yang ada di bawah ini. Ya, kita gunakan ikon-ikon yang ada ni. Kalau nampak background, kita tekan je background. Kita nampak ada gradient, ada pattern, ada stock image. Kita tekan je apa yang kita nak. Nampak kan? Nampak. Atas tu ada button service, ada abstract, ada assets, ada cities and places. Kita pilih je. Cuma kali ini saya ada permintaan daripada rakan saya macam mana nak masukkan gambar kita. Okey, sekarang ni kita masukkan background yang kita pilih. Kita ambil daripada library foto kita. Foto library. Saya ambil yang ni. Sahabat saya suka benda yang cantik-cantik macam ni, ha, backgroundnya. Okay, kita ambil satu background dan kita besarkan. Kita zoom bagi besar dan dah elok terletaknya. Kita ambil image gambar kita yang telah pun kita padamkan background. Background yang kita dah ambil gambar ni. Jadi kita select, kita crop siap-siap. Kita crop siap-siap bagi dia comel macam ni. Then kita masukkan dan kita besarkan. Kalau rasa agak-agak macam kembang gitu, patah balik. Okey, patah balik. Kita letak je macam ni, ha. Dan kita letakkan frame. Frame kita ambil shapes.
shapes macam-macam. Ada frame yang cantik yang macam ni. Ya. Yeah. Ada shapes. Sekali lagi kita buka. Ini bukan. Ini grafik. Shapes yang macam ni pun ada. Yang empat segi. Ada bunga-bunga pun ada. Letakkan aja. Dan kita gerakkan gambar kita balik. Kalau tak nak frame ni, kita padam. Dan kita gerakkan gambar kita masuk dalam. Macam tu je. Pada kita adjust-adjust lah, bagi comel gitu. Bagi comel ya. Frame kita ni dan gambar kita di dalam. Kalau rasa-rasa tak boleh adjust tu, kita pandai-pandai lah ya gerakannya. Tak susah mana pun guys. Alright. Dan kita masukkan teks. Teks kita macam mana. Saya nak letak. Senyum. Senyum. Ataupun murahkan senyuman lah. Murahkan senyuman. Alright. Kita masukkan. Alamak. Memang sedia ada. Bolnya hitam. Okay. Tulisan hitam. Kita tukar background. Nanti kejap. Teks ni menjadi teks yang lebih cantik. Kita pilih. Kita pilih je. Pilih ada banyak ni. Okay. Alright. Kemudian kita tap saja dengan ubah color. Color saya nak letak agak-agak macam pin belacan gitu. Dan letakkan di sini. Kan? Mudah aja. Dan nampaknya dah selesai bahagian yang pertama. Kalau kita nak create satu yang wow, kita cuba lama-lamalah dekat sini. Tapi oleh sebab saya dah terbiasa, jadi cepat saya buat. Untuk kali ini, tutorial ini saja yang dapat saya sampaikan. Selamat mencuba.